Pusat Darah Negara ini yang terletak di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kalau korang, tempat dia sangat senada, betul-betul landmark yang paling dekat sekali ialah berdekatan dengan HKL sebenarnya. Dan dia adalah sebuah organisasi yang bertanggungjawab merancang serta memperkembangkan perkhidmatan transfusi darah di peringkat wilayah dan kebasan. Tapi untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya untuk demam darah bukan saya, bukan je orang cakap kena pergi ke pusat apa, pusat darah negara tu kan. Tapi korang sebenarnya boleh, orang kata kadang-kadang ada je mall, kadang-kadang ada je apa, macam orang kata campus ada datang-datang tu buat. Macam contohnya macam tempat Iwan sendiri di Universiti Pertahanan, ada je orang kata boleh dikatakan setiap 3 bulan pusat darah negara ni akan hantar orang kata wakil daripada KKM datang ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia untuk orang kata buat kempen demo darah ni. Tapi sebab sekarang apa yang menjadi orang kata kerisauan orang penderma. Kata penderma-penderma ni, terutamanya penderma Muslim, sebenarnya boleh ke tak orang kata demo darah ni sebagai orang Islam? Apakah sebenarnya hukum orang Islam menderma darah? Macam ni Iwan baca, bukannya macam orang kata assume sendiri. Dan Iwan dapat sumber daripada www.muftiselangor.gov.my. Ni antara orang kata sumber yang boleh apa dipercayai lah. Dan dekat situ ada juga orang menanyakan, apakah hukum orang Islam menderma darah? Dan hukum menderma darah adalah harus kerana Allah SWT menggalakkan kita berbuat demikian sebagaimana firman-Nya, dan hendaklah kamu berbuat baik kerana sesungguhnya Allah amat mengasihani orang yang berbaik. Maknanya korang kat luar sana pun jangan risau. Dan ada juga yang menanyakan, menderma darah kepada orang lain ni boleh dianggap sebagai saudara ke? Sebagai orang kata seseorang yang telah, jawapan dia, seseorang yang telah menerima darah daripada orang lain tidak dianggap sebagai saudara mengikut keturunan atau saudara susuan atau saudara persemendaan, melainkan jika sudah ada talian persaudaraan lebih awal melalui keturunan atau susuan atau persemendaan. Di dalam Islam tak ada istilah orang kata saudara-saudara. Sebab tu kadang yang orang jadi risau macam, kalau aku apa, aku derma darah ni, dia tu jadi saudara aku kan, sebab darah ke apa semua. So macam itulah yang orang kata apa, menjadi tanda tanya lah. Maknanya sebenarnya korang jangan risau, bagi orang kata penerma-penerma Muslim, sebenarnya hukumnya adalah harus. So korang jangan risau sebab boleh demam darah, sebab benda ni benda kebaikan. Kenapa kita tak try kan?